Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mendapat penganugerahan gelar kehormatan bangsawan dari Raja Surakarta Kanjeng Susuhunan Ingkang Dalem Pakubuwono ke-13. Gelar ini disematkan pada Tri Risma hari ini karena dinilai berhasil memimpin Surabaya. Raja Surakarta atau Sultan Kraton Surakarta Kanjeng Susuhan Ingkang Dalem Buwono ke-13 menganugerahkan gelar kehormatan Kanjeng Mas Ayu Tri Risma hari ini kelas Wari kepada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Gelar kehormatan bangsawan atau kerabat kerajaan ini diberikan Kesultanan Surakarta karena menilai Tri Risma hari ini berhasil memimpin Pemkot Surabaya dan menjadi wali kota yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya. Diberi gelar Kanjeng Mas Ayu itu sudah dipandang oleh Engkang Sinuwun itu adalah wali kota yang berprestasi. Tidak setiap wali kota itu diberi gelar kebangsawanan, tapi yang dipandang berprestasi itu Ibu Risma. Sebelumnya Risma tidak menyangka mendapatkan gelar kehormatan ini. Risma mengaku telah mendapat undangan dari Raja Surakarta sejak 2 bulan lalu untuk menghadiri prosesi penganugerahan gelar kebangsawanan ini. Penganugerahan gelar kehormatan ini diharapkan Risma dapat semakin mempererat hubungan warga Surabaya dengan pihak Kraton Solo atau Surakarta dan warga Solo. Ya seneng ya, terusnya nggak pernah mimpi dan nggak pernah bayangkan. Ya dapat ini gitu. Ya. Harapannya apa Bu dengan gelar kehormatan? Ya, saya jadi ikut kerabat di sini. Jadi saya bisa lebih dekat nanti. Sinuwun juga mau tindak Surabaya juga kerso. Selain itu dengan diberinya gelar kehormatan bangsawan ini, Tri Risma hari ini terikat dengan Kesultanan Surakarta dengan menjadi kerabat keraton sehingga Risma diharapkan dapat menghadiri setiap acara atau event besar Kesultanan Surakarta. Alfian Rahman, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.